kenapa tidak? Itu tergantung dari perspektif masing-masing ya. Nah, sepengetahuan saya dan tim kami ya, untuk investasi di sawah ini memang returnnya kecil. Returnnya kecil, cuman kalau untuk mengamankan uang ya, supaya tidak kabur uangnya, itu masih bagus sekali. Kemudian kalau untuk jual beli, kalau sawah ini mudah ya untuk jual belinya. Jual beli sawah itu gampang ya, banyak yang membutuhkan sawah. Dan harganya juga tidak terlalu mahal. Tergantung posisi dan lokasi juga ya. Ini kita lagi nganter investor mau beli sawah nih. Rencananya beliau mau lihat yang di area pantai ini harganya murah nih ya. Di pasaran di sini 5 juta rupiah per 100 meter. Murah banget ya. Nah, ini harus cepet-cepetan sama orang lain karena ya tadi jual sawah itu cepet laku. Nah, cuma nanti kan pertanyaannya dengan harga yang tinggi apa enggak, itu tergantung pasarannya. Oke, nah untuk pertanyaan tadi, investasi sawah itu menguntungkan apa tidak? Kalau saya hitung-hitung, returnnya kecil, kecuali kalau kita membidik satu lahan sawah dengan tujuan untuk dibangun dan setelah itu mungkin dijual lagi, nah itu baru tergantung cara pandang kita bagaimana. Oke. Mantap, mantap, mantap.